Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya guys? Alhamdulillah. Jadi hari ini kita jadwalnya belajar tentang asking for repetition. Tapi sebelum itu, Ibu akan nge-review beberapa materi yang sudah kita bahas di semester kemarin. Kita kan udah sering ya belajar kayak expression of apa gitu kan? Iya. Ingat gak apa aja? Lupa. Lupa semua? Expression. Expression of apa? Coba lihat di buku. Gak ada, buku saya kosong. Duh kan? Kan? Hmm. Oh, Masya Allah. Syahid apa kan? Ya? Bu, aku izin ke kamar mandi ya, Bu. Cik, saya mandi semang gambar. Perawatan aku. Iya, sebetan. Kan saya mau bagaimana? Katanya banyak di kertas HPS. HPS, Bu, dibuang. Kertasnya dibuang loh. Iya, misalnya. Harus dibuang, Bu, kertasnya. Ya, Mbak, makanya kalau nyata jangan di kertas HPS di sini. Ya, itu kan itu. Soal sudah di print, iya. Oh. Jadi dibuang sudah enggak. Sama Umi dibuang, diutus buang. Soalnya sudah selesai sih. Begitu. Bu, boleh kita masuk? Iya. Jadi sebentar macam. Awas ya kan ngerawatin. Ya bagi mie itu ya. Ngora gulug-gulug. Kan berarti awal itu ingat gak kalian tuh belajar expression of greeting? Ini. Of greeting. Ya, apology. Ingat juga gak gratitude? Iya. Sama apology. Balik am. Expression of greeting tuh kayak gimana? Good morning. Expression of greeting itu contohnya siapa? Itu good morning. Apalagi? Hi, hello. Good to see you. Kita mendung dari kamar. Hi, good to see you. Good night. Good. Good morning. Good. Apalagi? Hello, gitu ya. Nice to meet you. Kalau nice to meet you itu ada apa? Kalau ada tunya gini nih? Jawabannya. Dia bukan greeting. Iya, itu respons. Mm-hmm. Terus kalau gratitude gimana contohnya? Ini. Gratitude tuh gimana maksudnya? Expression of gratitude. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi ucapan terima kasih kayak bangga. Thank you. Welcome. Thank you. Contohnya thank you. Terus thank you very much. Thank you so much. Thanks. Thank you so much. I am grateful for bla 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 bla. Thanks bla bla. Terus kalau apa lagi? Gimana? Sorry. Pardon. Gitu juga. I'm sorry. Pardon. Please. Paham kan? Jadi expression of greeting itu apa ada? Apa? Expression of greeting? Expression of greeting itu sapa. Sapa, gratitude. Berterima kasih. Apology. Meminta maaf. Sekarang. Apa lagi? Kalian belajar apa aja sama Bu Nadia kemarin? Ini. Expression of apa lagi? Asking giving. Expression. Asking. And giving apa? Fact. Iya Bu, ada fact, ada something, ada something. Tapi nggak ada depannya yang something. Oh, buku kok ini ya. Apa aja pertanyaan yang dipakai buat menanyakan sesuatu fakta? Ini kan fact berarti kan fakta ya. Fact itu artinya fakta dalam bahasa Indonesia. Apa aja yang kalian ingat tentang ini? What? Berarti what ini yang dipakai untuk menanyakan sebuah fakta atau sebuah kejadian begitu. What artinya apa? Apa? Apa Bu? Apa? Apa ya? Apa Bu? Apa artinya what? Apa lagi? Apa? Ya apa Bu? What else? Apa lagi guys? Selain when? When? W5.
5 H1. When apa artinya? Di mana? Kapan? Where bisa bilang where? Oh, aku nulisnya when. Iya, tapi salah. Jadi salah. Where? Kayak bau pete ya? Mana bau pete, Bu? Apa dia masak pete ya? Kayak bau pete ya? Aku gak tahu. Where itu di mana? Pete yang harus disambel, aduh. Gak jangan tewel, aduh. Aku gak tau makan pete. Sampai kira kelapa, aduh. Bau ya, padahal. Tapi banyak yang suka loh ya, padahal bau. Gak bau, Tan? Udah, saya gak pernah makan. Pasti kalau gak pernah makan gak tahu deh. Pasti gak suka. Makanya saya gak tahu pete. Pemilik tanggung jawab. Tahu pete panjang warna hijau, tapi gak tahu. Gak pernah masak. Hanya ada sama aku, jangan kates sampai ibu apa kere kloto, sampai sampai pete. Mendel, aduh. Aduh, aku gak bisa. Terus where? Ini kan udah what, when, where, sama apa? Why. 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 Why apa artinya? Kenapa? Terus apa lagi? Kenapa? Kamu. Who ya? Siapa? Who? Siapa? Iya siapa? Siapa? Terus siapa lagi? Apa lagi? Kau bagaimana? How? Kau bagaimana? Wush, 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 wush. Singkat permainan itu lebih dari saya. Wush, 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 wush. Who's punya siapa? Wong, wong, wong. Om, 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 dengan siapa? Dengan siapa di mana? Tadinya apa? Eh jelek banget tulisanku. Siapa? Anda mendapatkan apa? Coba kasih contoh deh. Expression of asking and giving fact. Gimana contohnya? Ya, ya elah. Wah. Ayo apa? Ayo apa? Oke, salah satu ini dah nggak apa-apa. Satu-satu. Kamu dulu. Berenda baju nih. Yeah. What? What your hobby? What is your hobby? Sekarang, dua. You. Apa aja deh, terserah. Kamu punya siapa? Iya, iya, iya. Kamu masih ada minggu. Iya, iya, iya. Siapa? Alia, Alia. Bucin. Jangan. Ketilaran mati. Allah. Ayo, apa? Itu loh bu, tadi itu apa? Kamu punya siapa itu apa? Wush, 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 wush. Who are you belong to? Artinya ini. Belong ya. Belong itu punya siapa kayak gitu, kepunyaan. Belong. 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 Nek Jawa nek macam belong. Belong, bolong. Apalagi expression apalagi yang kalian ingat expression of asking and giving something something ada mana pernah belajar itu pernah tapi lupa yang ada short call di bukan yang itu lah ini dulu deh expression of asking and giving opinion oh ya yeah. Pendapat. Coba apa aja biasanya ekspresinya? Ayo apa? Kayak langit menjadi pendapat gitu kan? Iya, menanyakan pendapat seseorang, memberi pendapat apakah seseorang. Apakah ini bagus? Apa bahasa Inggrisnya tuh? Do you think it's good gitu? Lukisan buku Mbak Dewi. Bagaimana pendapatmu dengan lukisanku? Lukisanku. Terus what do you think? Gitu juga itu ask any giving opinion. Habis itu apa lagi ya? In my opinion,
Alia ini inggih apa-apa sih? Ini bikin sendiri kan? Inggri, ya? Inggir, Inggir. Iku mbak dia lagi R mana? Inggir dari Inggris. Inggir bu. Macam bahasa Inggris. Kayak Inggir. Inggir. Ay mana? Dari mental. Terus apa lagi ini? Ada satu. Do you think it is good? Dua. What do you think? Tiga. In my opinion. Empat. I think you should. Bla bla bla. Apa nih artinya? Artinya you should. Right? Aku berpikir kamu gak tahu. Kamu should ini sama kayak emas. 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 Emas ini loh. Emas. Harus. Mas apa? Mas permata apa mas? Mas, mas berlian. Oh, alah. Oh. Berarti kayak aku pikir kamu bagus. Aku pikir ya, kamu kan harus kayak gitu. Oh, harus. Shoot sama mas ini artinya harus. Terus apa lagi? Asking and giving. Dislike and gitu ya? Yang like. Like and expression of like and like. Like and dislike. Aku suka kamu tapi kamu tidak menyukai aku. Tahu lah. Ya Allah. Apa aja ekspresinya yang kalian ingat? Pasti kalian suka ini deh. I like. I don't like. I like. I like you. I don't like. Eh, itu dong yang penuh satu kata. I like you. I like you. Siapa? I like you. Salah ya? Siapa adiknya? Atau Halilintar? Fatir, Fatir, Fateh, I like you, Fateh. Terus, I love you, I love you, Fateh. Ada cuma yang ada Fateh, ada siapa? Fateh. Terus, ada temanmu namanya Fateh. Gak ada, banyak siapa itu mbak? Saya manggil aku. Rubeden. Terus apa lagi? I very very love you. Kalau dislike gimana contohnya yang dislike? I don't like, I hate, I don't like you. Fate. I hate you. Fate. Kali I dislike you. Fate. Haters. Fate. Ariel bu, bisa nanti. Ariel doang. Iya iya, ganteng itu. Kamu kan Ariel. Ulangnya. Ariel. 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 Kita juga di teles, kegelirin tak dijelas. Mas Ariel, jangan bu, bu jangan. Siapa Ariel? Kau ada nggak? Ya. Bukan. Terus habis itu apa lagi kita belajar apa lagi kemarin? Ini. Buku BRI sekolah. Oh iya. Dibahas. Jangan deh, ini kan udah dibahas kemarin. Itu do and does. Do does. Do does gimana? Do does bu, do does. Kalau do does bu. Do or does. Lalu gimana contohnya? Formulanya dulu gimana? Formula. Rumus. yang do or does. Ini kan. Iya, gimana? Ini. Tapi itu simple past tense. Oh, bukan. Kalau do or does itu simple present tense. Do or does. Yang positif. Simple present tense. Ini. Yang positif. 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 Plus. Positif. Positif. Negatif. Adjektif. Interrogatif. Interrogatif. Yang positif gimana? Tegang saja. Plus verb one plus s atau s. Ya ya. Plus objek. Enggak ada. Enggak apa-apa nih, salah ada. Oh, itu keterangan ya? Terus kalau itu negatif, subject plus do or does plus not plus verb one. Plus not plus verb one plus object. Kalau interrogatif?
2 plus subject. Terus tanda tanya. Coba contohnya. Contohnya yang dulu. Apa Bu contohnya Bu? Kalian bikin contoh. Yang positif apa Bu? Yang positif. Contoh ini do or does. Yang positif. Positif subject plus subject. Ayo. Ibu Bu, anu kekku aku. Aku. Aku itu apa artinya? I. Aku cinta kamu. Plus S. Barbie gitu deh ya. Iya, Barbie. Terus lagi contoh selanjutnya. Robot-robotan. Ya itu kok ada SES apa? SES itu dipakai kalau subjeknya itu she, he, it. Oh iya sih, kisahnya catatannya ya. Baru dia itu pakainya S or IS. Coba lagi, contoh terakhir, nomor 3. Do you miss me? Do you watch TV or do you miss me juga bisa. Apa itu? Apakah kamu merinduiku? Astagfirullah. Coba sekarang yang does, contoh yang does. Ini kan contoh yang do. Contoh yang pakai does. She does. Apa yo? She does her homework, gitu ya. Homework. Terus S or S itu juga dipakai kayak gini nih contohnya. Anggap dia tuh she ya. Dia duduk di atas meja, di atas kursi. She sit. Seharusnya kan emang kalau verbnya sit itu kan emang gak ada S. Yeah. Tapi karena dia tuh she, he, it, jadi di sini tuh pakai S. She sits on blue chair, anggap. Chair. Ah gitu. Kursi biru. Mm-mm. Anggap lagi ini he. Makan ya, dia tuh juga pakai it. Yes. It. Apple. Apple. Beda lagi kalau subjeknya itu Ayu Dewi. Kalau Ayu Dewi ini, kalau subjeknya Ayu Dewi, dia tuh verbnya nggak pakai S or ES. Jadi contohnya kayak itu tanpa. Without itu tanpa. Dewi cantik Bu. Dewi is beautiful. Oh gitu. Thank you gitu. Thank you. Boleh manggil orang sama. Boleh manggil orang bule itu gimana Bu? Hah? Orang bule. Boleh manggil orang. Orang bule. Katanya bule. Hai. Terus dia jawab, hai. Terus yang bahasa Indonesia jawab gimana Bu? Hello gitu. Hello. Terus apa lagi Re? Belajar apa lagi? Itu Bu, belajar itu lagu-lagu. Masa lagu-lagu mau di-review. Coba jam masih ingat? Masih. Coba gimana jam? Kalau waktu nih apa yang namanya? O'clock. Gimana tuh sama o'clock? O'clock. O'clock. Clock. Iya itu. O'clock. Di Indonesia kan ada yang namanya seperempat. Setengah.
kurang setengah 30 menit 15 menit lebih kurang. Kalau seperempat di jam apa namanya? A quarter. Kalau setengah? A half. Kalau lebih? Pas. Kalau kurang? Tuh. Coba contohnya. Ini gimana caranya, Kak? Sekarang jam berapa? Coba. Jam. Pakai bahasa Inggris. Enggak bisa, Bu. Hah? Jam fighting. Itu 10. It is. Half past ten. 10:30 Past ten. It is a half past ten. Benar. Sekarang ini. Terus, bro. Jadi pokoknya yang disebut dulu itu menitnya baru jamnya. Dari belakang ke depan. Aku nggak coba itu kan. Tadi kira jam 7. Kira aku jam 10, Bu. Coba sekarang 11. Kok mendung ya? 50. Gimana, Dewi? Coba. Jam 12 kurang 10. Dewi cium-cium. Ayo coba 11 jam 12 kurang 10. Jam 11 kurang 10 berarti Jam 12 kurang 10. Kurang 12 menit. Jam 12 kurang 10. 12 kurang 10. 10. Berarti it is 12 itu berapa sih? Setelah. It is 10 menit. Kurang 10 menit kan? Jadi it is 10 Oh iya, kok aku nulis angka sih? It is 12. Terus contohnya lagi. Ayo. 4 lebih 15. Jam 4 lebih 15. Jam 4 kurang 15. Itu quarter half jam setengah 4. Kok half? It is a quarter. Kalau lebih apa? Oh ini. Pas it kan? It is a quarter past 12. Past 4 berarti. Ini kan pas iya. Jam 4 lebih 15. Pas 12. Jauh. Terus sekarang lagi. Jam 9. 20. It is 20 past 4. Benar. Coba lagi. Soalnya baca buku itu tadi. Oh iya, udah ada contohnya di sini. Coba sekarang aku gambar deh. Jelek banget lingkaran kurang. Berapa? 12 3 ya. 6 9 9. Yang kecil di sini, yang panjang di sini. Berarti jam berapa? 6 past. It is 6 o'clock. 6 o'clock. 6 o'clock. Berarti pas kayak gitu. Pas. Paham? Do you understand, guys? Yes, understand. Apa lagi? Kita belajar apa lagi kemarin? We understand. No. Apa lagi ya? Inshallah. Coba lihat. Tidak.
ini preposition of movement. Apa? Preposition. Ambil kata selanjutnya. Abis. Ini kameranya itu bu. Gitu. Iya lah. Oh, kok bernapas? Montasaleha sekarang hari Jumat ya? Iya bu, Jumatan. Jumatan bu, Jumatan, selamat. Ayo bareng ke masjid. Kita bukan laki-laki bu, kita perempuan bu. Okay, I know. Tapi kita bisa jadi laki-laki, kita secara kita itu cara perempuan. Gue gadis bu, kita secara perempuan. Rambutnya digulung, dikopiakan, terus pakai kumis, terus pakai sarung. Gak usah. Kamu cewek atau perempuan? Gue gak habis. Sejak kapan cewek sama perempuan itu beda? Cewek sama perempuan itu sama. Gue gak habis. TikTok. Itu suami bu. Baik. Iya. Berapa bu Xiaomi? 2.300.000. Hah? 2.300.000. Tapi dia murah ya. Xiaomi Note 8 kameranya wele tenan. Lek Xiaomi itu ini Xiaomi kok kameranya jelek banget. Iya. Iya ta? Apa aku enggak bisa pengaturannya ya? Aku kan enggak begitu suka foto sebenarnya. Sekarang belajar preposition. Kamera yang terjahit, kamera apa? iPhone. Waduh. Ya bu, Oppo. Saya aja bu. Oh benerin lah. Jangan. Mahal loh benerinnya. Iya di Madura tuh diminta 500, kalau di sini sama di Surabaya paling diminta 1 juta. Benerinnya. Soalnya dia tuh itu loh, kan tau prosesor gak sih? Iya. Nah di sekitar situ itu yang rusak. Jadi barang apa? Dia tuh konslet gitu ya, katanya kapiku. Adik, kok bisa kos? Kok bisa? Bu, dia lu ngaku menakan HP aja. Harganya cuma HP apa? Aku mahal soalnya. iPhone ku mahal. iPhone sing ane 30 juta. Nek, aku lu cuma 50 bu, di rumah. HP apa gak? Jadi itu belinya iPhone itu berapa bu? Aku dulu beli minggu 10 ribu. Iya bu? Soalnya awal-awal aku masih baru, masih ngetrennya enak S Plus gitu kan, terus aku beli 10 ya. Saya kira dijual 3 juta. Saya beli berapa? Nunggu harganya murah 1 juta. Selama bulanan gak produksi. Masa HP iPhone masuk gak larang tapi nek nek ndak noto lo cuman sebentar sudah kayak gitu. Kan di rumah aku gak larang. Beda. 50.000. Kalau iPhone emang mahal, baterainya aja, baterai iPhone aja beda sama iPhone Samsung, Oppo gitu. Baterai iPhone aja kalau ganti tuh harganya 600. Tapi di rumahku enggak iPhone enggak larang kalau beda. iPhone emang mahal, mungkin kalau yang lain. Tapi kalau tuh pecah kecewa nih ikutan ya. Tapi lo Ayo. iPhone tuh emang mahal kan ya. Dulu kan pernah bateraiku tuh, aku kira emang bateraiku tuh nggak ori gitu kan, terus akutnya bateraiku tuh rusak gara-gara charger, jadi aku juga mau beli charger, nggak jadi dong, soalnya harga baterai, harga kabelnya tuh sama harga colokannya, kepalanya tuh sama harganya 650-an semua per biji. Second 400.000. Kabel second 400, kepalanya second 400. Gak jadi ya. Jadi gak ori aja deh kabelnya, yang penting full. Mahal banget. Gila kabelnya harganya mek 20. Dulu iPhone itu adekku tuh mati kan ya. Tapi itu gara-gara sama S6 Plus, tapi itu matinya gara-gara layarnya tuh kena air gitu loh. Mungkin kemasukan air. Terus dibandingin ke tahu nggak habis berapa? Habis 2 juta. Ya Allah, Kak. Beli HP baru kan lumayan. Iya, yo.
Bu beli HP yang Enggak paham ya. Persepsiku tuh sih gitu. Apa itu? Apa akun yang lain gitu? Kan ada kan kalau main HP tuh enggak awet, Re. Kadang main HP sambil dicas, main Mobile Legend gitu. Lah, Bu, kita tuh mestinya sekarang HP-nya iPhone. Enggak, udah ganti Oppo. Bu, harusnya beli itu yang anti air jadi gak gampang rusak HP. Karena kalau bolong loh. Ayo back to laptop. 8. Kita belajar sekarang preposition. Apa itu preposition, Re? Preposition adalah kata yang dikombinasikan dengan noun atau pronoun membentuk phrase, kata yang menerangkan verb, noun atau adjective. Apa aja preposition? Preposition ada banyak kan? On. Ada on, in, over, action, under, good of, under, over, ikulah ikut saya, near, up, down, ikut saya itu, kan ikut saya, good of, good of, in front of, next to, between, near, among, beside. Oh iya iya paham. Udah ingat? Iya udah ingat. In front of. In front of. Behind. Between. Between. Apa lagi mana? Between my arms. Beside. Beside. Among. 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 Next to. Oh bising sama yang nulis tadi. Next to. Beside. Among. Down. Next to down. Terus up. Down, up. Down, down up down up down up down apa up lagi? Down up down up panggil aku Mbak Mera. Udah ya woy woy udah coba kasih contoh kucing di atas meja cat. Cat on the table. Bener. Bener loh. Oh itu di atas, ini tuh di dalam. Ya. Mm-hmm. Kalau anda? Apa? Di bawah. Di bawah. Kalau far? Near? Dekat. Behind? Di belakang. In front of? Between jendela dua. Di antara dua. Beside? Next to? Apa bedanya among sama between? Kalau among itu jantarnya, kalau between itu dua. Dua antara aku dan dia, jadi iya, aku cendal saya Ferguson. Apa lagi? Ada foto di itu, foto di dinding gimana? Picture, a picture, di dinding, di dinding. Pakai apa itu kalau dinding? Di atas kan? Di atas. Jadi apa? Di atas. Is on the apa dinding? Wall. Floor sama ya? Floor itu lantai. Di atas lantai. Contoh yang lain. Lihat di atas terbang ku apa? Iku over. Coba itu deh pakai kata between, contoh kata between. Between aku dan kamu. With you between my ears. Gimana? Between. With you between my ears. Saya niruin lagu bu. I kena jangan lupa between this between you and me antara kamu dulu antara yang berdua ada antara ketiga antara kamu dan aku will be hard to move on gitu.
antara aku dan kamu akan susah untuk melupakan. Bye guys. Aduh, lagi lagi. Mom, artinya pakai pakai contoh mom. Berarti kan lebih dari dua pokoknya. Iya, gimana? Jadi itu kayak di sini ada kotak, terus di sini aku ada gambar, gambar ya, itu ya. Di antara banyak orang gimana contohnya? Mom, I like you. Mom, kok lucu ya gambarannya? Other students gitu. Juice. Apa lagi, Rek? Juice. Ini kan preposition, apa lagi? Apa udah ya? Tobe, tobe, tobe. Oh, to be. Tobi, tobi. Tobi, tobi, tobi. Tobi, tobi. 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 Tobi, dek, itu sih galeng. Sekarang mau dua. Oh, apa namanya Tobi di Serigala? Ada Tobi, Riki, Riki, Cuaca. Oh, lagi nih, Riki, Cuaca. Ya udah, Sak Nora, uang api hasil koi lo. Eh, kemarin lo ada, kemarin semalam pun aku baru balik ya, dari Surabaya. Naik motor, ya ampun, naik ono ibu-ibu, dia tuh jatuh sendiri, kecelakaan. Jadi kan kayak ada flyover gitu kan, bisa lewat atas, bisa lewat bawah. Nah, ibu-ibu tuh lewat atas, nah dan aku tuh sama temanku tuh lewat bawah. Tiba-tiba dia tuh macet banget, Rek. Ternyata di depan itu ada ibu-ibu jatuh. Jadi ibu-ibu itu dari atas flyover tuh bengong. Terus gak sadar tiba-tiba dia tuh nabrak trotoar. Hah? Iya, kan ada ini loh. Kan flyover turun kan. Di sini kan pasti ada trotoar gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, karena bengong habis itu ibu tuh mungkin gak pelan terus langsung nabrak trotoar terus dia tuh langsung kepental. Aduh, ya. Kepental ke aspal gitu. Sedangkan waktu itu posisi tuh lagi rame banget di Surabaya itu. Terus aku kan lewat sama temanku tuh kan. Aku lewat, ibu tuh, ibunya tuh udah kayak gak sadar gitu. Udah begini semua, terus hidung sama mulut itu keluar darah semua. Banyak banget darahnya. Habis itu aku berhenti kan. Aku berhenti, aku lihat udah dipinggirin sama orangnya. Terus dikasih tahu ke aku, ini loh mbak, ini kronologinya. Ini ibunya dibilang apa, jatuh sendiri, bengong. Jadi ibu itu nggak punya siapa-siapa di jalan. Jadi orang-orang tuh pada bingung buat nelpon keluarganya dulu, apa mau ke ambulan dulu. Soalnya kan kalau dibawa ke ambulan, kalau semisal dibawa ke rumah sakit, pasti nggak boleh pulang. Karena kan kalau sekarang meninggal di rumah sakit meskipun nggak corona, prosedur buat pemakaman kan ikut itu, corona. Ikut corona. Jadi meskipun nggak corona, tetap aja nggak boleh pulang. Itu udah meninggal? Nggak tahu lah. Waktu aku kesana tuh, tuh tambah banyak, tambah. Gak yang pelan kayak mimisan gitu loh, Re. Sampai berhamburan gitu loh. Sampai berbusa dari sini itu, keluar darahnya sampai berbusa. Dia tuh gak ada lukanya di dalam, di luar tuh gak ada lukanya. Tapi mulut sama kuping, mulut sama ini tuh iya, keluar darah. Keluar darah semua sampai matanya tuh bengkak gitu. Takutnya kalau udah kena bagian kepala kan susah gitu ya, apalagi darahnya sampai banyak gitu pasti banyak kurang darah, sampai darahnya tuh mengalir ke aspal gitu loh, saking deresnya di mulut sama di hidung. Gak pake tisu, tabu, dilapin. Iya. Tisu enggak ini. Tisu lagi. Duh, maksudnya tuh aku tisu, kena nopo oiku. Gak pernah nopo. Panik. Kalau salah penanganan, nanti yang bantu itu jadi itu. Takutnya jadi tersangka atau gimana, salah. Ya mbak ini seharusnya gak gini. Kalau salah nanti dihukum, yang bantu gimana. Pada bingung kemarin tuh orang-orang. Terus katanya itu udah tua atau gimana? Udah tua ibu-ibunya tuh. Ibu gak tua-tua banget sih, paling umur-umur 50-an. Sepedaan, motor. Motor Vario. Yang bis masih itu celakanya di Jakarta masih. Di Surabaya. Iya di Surabaya ramai banget tuh. Pokoknya jalan ke Sirdarjo, jalan ke Malang gitu. Waktu itu juga banyak truk-truk gede. Aduh, Rek. Aku mikirnya kalau cuma kepental takutnya malah diserempet kena apa gitu tuh. Soalnya kan rame banget waktu itu di jalan. Iya, salah banyak. Kok seru tuh ya? Waktu itu malam Jumat. Aduh, kemarin. Aku tuh selama di jalan ya Allah khawatir.
anjir banget sampai aku tuh baca istighfar terus sampai malam. Terus malam tidur tuh aku kepikiran kira-kira gimana ya ibu-ibu itu kira-kira salam gaya aku mikir gitu terus malam tuh parah banget. Nah, aku sih kayak aku yang mikirnya tapi selama malam Jumat nih. Bengong ibunya. Kasihan banget tau. Kalau ada takdir gimana lagi? Tapi menurutku sih mungkin nggak itu loh. Kayak selamat ya menurutku. Karena matanya udah bengkak, hidung sama mulut udah banyak keluar darah. Terus ibunya tuh waktu aku turun dari motor lihat ke belakang lagi, ibunya tuh udah lemes gitu loh. Nafasnya udah kayak gimana gitu. Tuh kata teman aku, habis pulang malam-malam aku takut corona. Mana nih bukan corona ini jatuh aku bilang gitu. Jangan ya takut kenapa-kenapa. Takutnya nanti kalau polisi datang kita dimintain pertanggungjawaban atau diminta jadi saksi gitu kan kan ribet jadinya. Dari arah mana? Hah? Kenal ibu? Jauh res. Kalimantan. Udah dari arah mana ya? Wes? Hah? Kalau itu mantan rame-rame lamaran kita. Tunangan udah. Lamaran? Februari. Gimana sih lamaran? Kalau di Madura tuh nggak ya kayak iring-iring ini. Iring-iring maksudnya? Belum nih, belum. Jadi mantan ibu cuma lamaran doang. Iya, cuma tunangan aja. Kalau di sini kan jarak tunangan nikah dekat gitu ya? Iya. Kalau di Madura tuh nggak mesti pas satu tahun lagi, nggak popo. Itu bu tingginya gitu. Yang ini nih? Oh yang itu. Oh ya Allah. Akhirnya ya. Pinginan nikah loh. Ya Allah. Akhirnya pinginan. Ayo sekarang tuh bi. Itu loh bu tetangga saya itu yang sebelah rumah itu sudah akad nikah. Yang ini itu yang sebenarnya yang udah nikah akan nikah lagi itu yang sebelah sana yang itu udah nikah mau nikah lagi. Kan Niki udah akan nikah terus gang satu rumah sini akan nikah juga jadi buat rame-rame gara-gara corona itu. Oh enak kayak gitu malah nggak banyak pengeluaran. Iya hemat loh. Iya kan ibu tapi hemat itu kan kan nggak dapat uang ya bu. Tapi lo pikiran tapi ngajarinnya mau saya bawa ya enak soalnya pokoknya itu mah duit Kalau di Madura tuh kalau di rumahku ya kalau di desaku tuh di kita tuh nggak pakai itu nggak pakai uang kita nggak nerima uang karena kalau nerima uang tuh kayak kita tuh dijual gitu katanya jadi orang-orang yang datang tuh bawa beras bawa telur gula ya biasanya gitu. Nggak ngasih uang tuh kayak mau beli buat apa buat yang buat tapi beda persepsi kan kalau di rumah tuh mikirnya kalau pakai uang gitu kayak anaknya tuh dijual ke orang tuh dikasih uang kayak gitu. Lah aku yang maunya pakai uang berarti gak ribet. Iya juga kan gak ribet. Nah aku kan nah uang kan mau satu tempat toh nah beras kulo segini ya kalau beras lantai gini kan ngerti rambi saya dibentuk-bentuk ini mari ngono rokok bentuk ini berdaya bentuk ini uang tapi aku dijadikan uang kok anak saya balik sehingga berdua itu tuh itu sendiri waktu di masjid ya kemarin itu saya ke rumah itu tante saya itu bagus ya di sini ada ya tidak tahu sih uangnya itu 100.000 semua bentuknya AA gitu. AA? Iya. Namanya sama Amin. Oh. Nah, tapi lo dek warga klo. Warga sih. Uang 100.000 semua. Saya yang jualan gaji itu punya uang kayak uang emas semua gitu loh bu. Uang emas semua tapi jadikan masjid bagus kok. Bukan iya bu. Guru-guru. Iya ya. Bukan kalau ada kan uang biasanya itu dihias-hias di taruh tiduran itu namanya apa bu? Hmm? Kan uang di mahar kan? Oh mahar ya. Benar kok apa ya? Ya udah, buku ini sangat mahar. Mahal. Benar kok apa ya? Ya karo mi. Kalau mahar berarti anak pahar. Pahar. Ayo lek tubi, apa aja tubi? Ini. Tubi itu ada tiga. Present tense. Ya. Ini kamu. Past tense sama pokoknya to be itu ada is, am, are. Was, that. Tapi ini buat yang present tense. Terus ada juga was sama were.
kelihatan. Itu buat past tense. Karena enggak kelihatan. Eh, past tense itu apa? Masa lam? Masa lampau. Kalau present tense itu masa lalu. Sekarang. Masa kini. Contohnya gimana yang to be? Anggap to be-nya itu aku pakai she is beautiful gitu ya. Thank you. Karena kalau pakai to be ini, setelah to be ini harus adjective atau kalau enggak itu verb in. To be plus apa namanya adjective atau itu to be plus kok tobat sih aku nulis re. To be plus popping kayak gitu. She is beautiful ini kan yang present tense. Jadi kamu tuh sekarang cantik gitu. Makasih. Sama-sama. Thank you. Baru kalau yang past tense, kamu dulu cantik gitu. Berarti pakainya ya? Berarti sekarang jelek. She was beautiful. Kalau where itu buat apa? Oh, where itu buat Ayu Dewi. You Dewi. You Dewi. Pokoknya kalau I am. Ayu Dewi coba ya. Ayu Dewi she he it. Kalau pakai I am. Terus you? Are. They? Are we? Are. She? Is. He is. 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 This. Ini yang present tense. Kalau itu, kalau present tense, kalau past tense, M ini jadi was. Jadi kalau ngomong-ngomong I am beautiful, kalau jadi past tense I was beautiful gitu. Kalau kan biar jadi kalau you are beautiful terus pas yeah. Terus sekarang terus kalau mau ceritain dulu you are beautiful. Kamu you dulu, are beautiful. Kamu dulu cantik sekarang jelek gitu. You are. They were juga makainya. We juga were. Nah, terus she he is ini pakai was. Wish. Paham enggak, Re? Wish, paham tapi ya. Wish. Paham, Del? Bener. Paham? Kalau besok ya lupa kita lihat aja besok. Iya, kita lihat besok. She is beautiful. Terus apa lagi contohnya? I am ugly gitu ya. Apa itu? Jelek. Ah. I am ugly. No. I was ugly. I am beautiful. Apa lagi, Re? Udah paham tuh, Bi? Pasti paham kan? Pokoknya kalau kalian tuh mau menceritakan, pokoknya tuh Bi itu selalu diikuti dengan adjective. Adjective itu kayak cantik. Adjective apa? Kata sifat kan? Iya. Kayak cantik, jelek, terus ganteng, terus manis, lembut, lucu, itu kata sifat. Imut lucu walau tak terlalu tinggi, kulit putih menawan hati. Sekarang kita belajar ke asking for repetition. Ya. Yeah. Jadi asking for repetition itu adalah pengulangan kata. Pengulangan kata. Iya. Jadi kalau selamanya kalian tuh ngobrol sama orang ya, terus waktu itu rame, terus kalian gak denger, kalian mau minta orang itu buat mengulangi apa yang dia omongin, kalian tuh bisa pakai ini. What? Contoh yang pertama itu, what? Ini, tapi asking for repetition itu ada yang formal sama? Informal. Formal sama? Informal. Formal itu buat orang yang lebih tua atau atasan gitu ya.
Formal itu untuk orang normal. Yang formal itu buat teman, saudara, gitu. Tadi normal itu formal kayak yang normal, informal kayak normal. Kalau ini contoh pertamanya, what? Apa? Ini biasanya dipakai buat apa? Dipakai ke teman atau yang lebih tua? Yang teman. Teman. Ini informal what? Kan? Informal. What? Hah? Gitu. Hah? Gitu. Hah? Hah? Itu informal. Informal. Pardon? Gitu. Formal. Formal. Can you say that again? Bisakah kamu mengatakannya lagi? Formal. What was that? Apa informal. Tadi? Informal. What did you say? Gitu apa? Informal. Again please. Informal ini enggak mungkin. Tolong ulangi, tolong. Tolong ulangi mana lu? Ulangi tolong. Say that again, informal. Informal. Maaf, aku tidak bisa formal. Sorry, I can hear you. Formal. Formal. Tolong bicara lebih keras. Please lagi. Speak louder. Formal. Please speak louder. Formal. Informal ini. Oh, informal. Apa kamu tidak keberatan untuk mengulanginya? Kamu would you mind repeating formal. That? Formal. Would you mind saying that again? Formal. Sorry, but I'm not sure I'm following you. Maaf, kakak tidak mengikutimu. Oh, gak kelihatan ya. Ini formal. I'm sorry, what did you say? Gitu. Ini informal. Maafkan aku, tapi aku. Do you think you could repeat ini semuanya? Ini. Do you think you could repeat the part about blah 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 once again, please? Ini formal. I beg your pardon, but I don't quite follow understand. Itu juga informal. Itu I beg your pardon, but I don't quite follow you understand. Itu artinya aku meminta maaf, tapi aku tidak benar-benar mengerti. Terus ada juga I wonder if you could say that in a different way. Apakah kamu bisa mengatakannya dengan cara yang berbeda? Jadi kalian tuh bisa memakai ini untuk meminta penjelasan lagi gitu. Ya. Untuk respon mungkin minggu depan. Respon buat repetition kayak gimana? Coba Re, sekarang baca. Baca. Dialog 1, baca. Kami enggak siapa jadi kami. Ayo, siapa aja? Kami kasih tanya itu sih. Iya. Iya, si warna hijau. Coba dibaca. Aku sama kamu dulu, Alia. Ayo. Aku sama kamu. Kamu jadi Gani. Enggak, kamu Diana. Nih kamu jadi Diana. Iya. Oh, kamu Dani deh. Diana deh. Enggak, kamu Gani. Enggak, aku Gani. Aku Gani. Aku Gani deh. Aku Gani ya. Bingung ya. Aku Gani. So we are friends now. Can I have your phone number, please? Sure. Is my baby. Sure. My phone number is 0 0 8 1 4 6 3 7 8 2 9 0 0. Iya, 0. 0 7. Kalau mau nyebut 0 itu 0. 0. Kalau kalian enggak mau nyebut 0 itu 0, bisa deh, kalian bisa nyebutnya O. Jadi O equal gitu. Aku itu kelas masih SD kan itu bahasa Inggris. Kita bisa baca seperti dibalik nomornya dari 10 ke 0, 0 ke 10. O equal 4 6 3 7 8 2 Nih, oh, I'm sorry, can you say that again? Baca cepat.
Itu lagi. 0814632. 7890. Seven. Thank you, Diana. My pleasure. Sekarang. Ayo, kok ngantuk, Bel? Iya sih, Mada. Ayo dibaca, guys. Siapa yang jadi Mada, siapa yang jadi Tia? Aku jadi Tia aja, guys. Sorry dikit ya, Bel. Ayo jadi Mada. Dewi Mader. Ibu Dewi. Ibu Alia. Ayo. Dewiku, Ibu E. Baby L. Iya, Baby L. Iya. Mm-hmm. Yeah. Ayo Dewi ini. Ada Ibu sih. Ada yang kata. Sai. Iya, dia itu mati di Mader ya, Kem. Ada mau cai bini. Enggak kok sama aja loh. Ini Mader ambil Tia di sini ya, podo udah panjangnya. Ayo. Tia Kusiobus Kucubai Kucubai something in the supermarket. Yes, mom. What shall I buy? I buy. Please. Ayo lah. Kayak wartawan-wartawan gini. Iya, ikut artis. Please buy tissue. Itu kecap, Bu. Kecap. Sop sabun. Tapi kan Toothbrush ini apa? Sikat gigi. Coba dia sekarang. I don't get it. Please say that again. Mom, tissue, ketchup. Instant noodle and what? Soap on the brush. Okay, mom. Coba sekarang terakhir siapa yang membaca? Aku. Sama siapa? Ayo sama aku lah ya. Dah, ayo. Okay. Aku jadi Faiz sama Rizky. Alia Rizky, Jano. Rizky. Acok. Rizky. Faizam. Kan aku kayak sih dong, deh cari Rizky aja, aman kan? Saya nice, Hai Rizky, how are you? Kilo. Hello Faiz, I'm doing fine, thanks. Rizky, please come join. Use to play football. play football in the school yesterday at 4 p.m. Excuse me, what did you say? It's 4 p.m. Oh, okay, but I have to clean my class first. That's alright. We will wait for you. Bagus, benar. Bagus. Sekarang kita ngerjain soal. Oh my god. Minggu depan ya? Iya. Ya udah minggu. Cerita dulu, Bu. Kurang jam. Enggak, tapi leh. Bahas minggu depan. Kita bahas minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Enggak satu jam. Dadah. Enggak apa-apa itu. Dadah. Di sini nih udah mau habis. Dadah. Dadah. Kira-kira nikah kapan? Dadah.